Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 4 November 2021. Kembali lagi di Antoni JTV Live. Berita kali ini kami membawakan tentang story terakhir Instagram Vanessa Angel sebelum mengalami kecelakaan. Mari langsung saja kita simak beritanya di Antoni JTV Live. Vanessa Angel dan suaminya Bibi dikabarkan mengalami kecelakaan di ruas tol Jombang kilometer 672. Tapi hingga saat ini, Joanna Iglesias, manajer Vanessa Angel, belum mau terburu-buru memastikan kabar tersebut. "Gue nggak bisa hubungin dia, keluarga belum berani bicara," ungkap Joanna kepada detik.com, Kamis 4 November. Sebelumnya dalam IG story miliknya, Vanessa Angel memperlihatkan dirinya yang memang dalam perjalanan. Ia pun sempat menanyakan kepada followersnya akan kemana dirinya dan suaminya. "Ada yang bisa tebak aku mau kemana?" tanya Vanessa Angel dalam Instagram story miliknya. Tak hanya itu, Vanessa Angel juga memperlihatkan anak semata wayangnya, Gala, yang juga ada di dalam video mobil tersebut. Diperkirakan ada 5 orang yang berada di dalam mobil Pajero putih tersebut. Dalam IG stories milik Bibi, terlihat sedang dalam perjalanan. Ia pun memposting foto sang istri, Vanessa Angel, yang tertidur di mobil. "Lelah nyonya," ungkap Bibi. Berdasarkan foto yang didapatkan TV One News, kendaraan yang ditumpangi Vanessa dan keluarga ringsek. Posisi kendaraan berada di bahu jalan tol. Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim AKBP Dwi Sumrahadi membenarkan jika artis itu mengalami kecelakaan. "Benar, Kanit 3 masih di lokasi," kata Dwi Sumrahadi. Menurut Dwi, dari kecelakaan itu dikabarkan ada 2 orang meninggal dunia. "Ya, Pak. Bentar, Pak.